Dewan Perwakilan Cabang Robitoh Alawiyah Kota Jakarta Timur kembali mengadakan acara sosial. Dalam kesempatan kali ini, diselenggarakan acara santunan kepada anak yatim yang dilaksanakan di Gedung Darul Rohmah Condet. Acara diawali dengan pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan sambutan panitia yang diwakili oleh Wakil Ketua DPC Robitoh Alawiyah Jakarta Timur, Habib Abdullah bin Zaid bin Syahab, serta ceramah agama oleh Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Husna Condet. Panitia mengharapkan semakin banyaknya lembaga atau perorangan yang mengadakan acara sosial semacam ini. Sebagaimana penuturan ketua panitia acara santunan ini, yaitu Syaihan bin Muhammad Alatos, bahwa DPC Robitoh Alawiyah selalu menebar manfaat kepada lingkungan sekitar. Robitoh Jakarta Timur, DPC Jakarta Timur khususnya, selalu berusaha dan selalu mengimplementasikan khairun nas anfa'uhum linnas, yang terbaik di antara kita dan bermanfaat buat sesama kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi bukti jika DPC Jakarta Timur Robitoh konsisten dan istiqomah untuk selalu berusaha. Kemudian setelah acara ini juga kita akan ada acara-acara selanjutnya. Kita akan buat program-program selanjutnya. Program kita ada namanya Robitoh Rumah Kita. Tujuannya sama, saling membantu dari kita untuk kita oleh kita. Kemudian juga tak lupa saya ucapkan terima kasih buat semua donatur yang sudah berpartisipasi menyumbangkan sedikit rezekinya untuk kita semua. Dan alhamdulillah semua ini terasa sangat-sangat bermanfaat. Jazakallah khair, terima kasih.